could swear it's been 700 degrees. Halo guys, selamat tengah hari. Jumpa lagi ya di channel Sasian ya guys ya. Sudah beberapa hari tak upload video ya guys ya, dan tak bikin YouTube ya guys ya. Harap dimaklum ya guys ya, karena badan tak apa-apa sehat. Oke guys, semoga kalian di luar sana sehat selalu dan dimurahkan rezeki selalu ya guys ya. Nah, hari ini saya mau goreng ayam, sangat mudah lah dan sangat simple ya. Namanya ayam crispy berupa cheese ya. Nanti cheese nya kita tabur di atas ya guys ya. Lupa guys cheese nya ya. Ini cheese parut ya guys. Saya akan tunjukkan bahannya ya guys ya. Ada ayam secukupnya ya guys, yang sudah dicuci ya, sudah dibelah-belah ya guys ya. Ada 2 biji telur, ada tepung beras, tepung gandum ya, bawang putih, serbuk kunyit, serbuk ketumbar, serbuk jintan putih, jintan manis ya guys ya, dan bawang putih yang sudah ditumbuk pakai garam ya guys ya. Dan ini ada cheese lah. Nah sekarang kita mula-mula kena gaul lah ya semua ini bahannya. Kita gaul ya bahan. Beberapa hari tidak upload video ya guys ya. Sebelumnya pun minta maaf juga ya guys ya, karena jiran nih sedang semen rumah ya guys ya. Jadi mereka nak sambut Christmas nih, ada WP rumah ya guys. Jadi mungkin agak ada bising-bising sedikit ya guys ya. Nah lalu kita masukkan telurnya ya, 2 biji telur. Nah, saya kasih kecilkan sedikit suara ya guys ya. Nah, oke guys, sekarang kita kena panaskan minyaknya. Guys, minyak kita dah pun panas ya guys ya. Kita kena gaulkan ayam, pakai tepung ya. Ikut selera ya guys. Kalau kalian mau letak apa-apa pun boleh ya guys ya. Jangan terlampau tebal ya tepungnya ya. Terlampau tebal dan tepung itu tidak lepas sedap ya guys. Kalau beli di pasar yang sudah digoreng macam ini ya guys ya, 2,5 minggu ya guys. Salah aja hujan-hujan ya, badan mesti yang tak sehat ya guys ya, tapi sudah agak mendingan. Nah sekarang kita kena goreng ya, kena goreng ya guys. Tunggu yang lainnya masak ya. Inilah guys, kalau saya goreng ini bahan-bahan pakai tepung ya guys ya. Kita mesti rumahnya banyak kotor ya guys. Nanti sisa tepungnya kita masak nasi anjing pakai ya. Oke, kembali lagi guys. Kita kena balik ayamnya ya, atau kita pakai ayamnya ya. Wangi guys. Sedap ya. Kembali ya guys ya. Itu selera ya guys ya. Oh ya guys, menyambut Christmas, selamat menikmati Christmas ya. Dan tahun baru. Oke guys, kembali lagi guys. Kita kena balik lagi ya, sekali ya. Lepas yang satu kali lagi nanti baru kita kena angkat ya guys ya. Jadinya guys, jiran-jiran ini guys. Jalan di rumah guys, daya Sarawak nih ya guys ya, banyak duit ya guys. Oke guys, kita kena dulu lagi ayamnya, udah siap ya guys ya, kita kena angkat ya guys. Menjaga selera guys, udah nampak kan guys kalau tepungnya tidak apa-apa ya guys ya, memang cantik ya, pastinya sedap ya guys.
kan guys. Nah, kita goreng sampai habis ya guys ya. Guys, kembali kita kena dibalik-balik deh ya guys ya. Udah semua masak ya guys. Ini mesti mau 3 kali pan ya atau sampai 4 kali ya guys ya, maksudnya keadaan ya guys ya. Oke guys, kembali lagi sekejap ya. Nah guys, kita kena taburkan cheese-nya dulu ya guys ya. Nah, ini permintaan mama ya guys ya. Nak turkin ya guys. Oke, yang goreng crispy kita berempah cheese dah pun sudah siap ya guys ya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya guys ya. Dan di komen ya guys ya, kalau sedap ya guys ya, kalau nampak bermanfaat ya guys ya. Nah, saya akan coba ya guys ya, dan saya akan mau tunjukkan sayur yang lain. Ini sayur terung kecil ya, dekat tempat kalian apa nama nih, terung guys. Kalau dekat tempat saya ya sebutnya terung kecil, terung pipit ya. Nah, dan ini tom yam ya, tom yam seafood, ada udang, ada cumi atau sotong ya, dan ada yang lain-lain lah. Dan ini lagi terung goreng sambal udang pink dan bacan ya. Nah, saya akan coba ya guys ya. Nah, hari ini sayurnya agak sedap ya guys. Bukan agak sedap, agak banyak ya, agak spesial sedikit lah. Ini paling kesukaan saya ya. Tom yamnya ya, coba dulu. Masamnya cukup ya, rasa tom yamnya ya. Ayamnya guys. Selamat mencoba guys, selamat makan. Panas. Ini ayamnya tidak tebal dan punya tepung ya, pasti kalian suka ya. Jarang mu, kalau mau lebih ramu simpan tepung beras banyak sedikit agak. Ya. Karena saya nak meriah kan, anak saya baru masuk kerja ya guys ya. Ada dengar kan orang sebelah kan. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita hari ini ya. Sampai esok atau lain hari ya. Goodbye.